kena. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah, insya-Allah tak jadi masalah apa, kerana insya-Allah kita nampak suasana kebangkitan rakyat secara menyeluruh sekarang ni. Bukan sekadar rakyat jelata kelas kampung, tetapi bijak pandai. Bijak pandai Kuala Lumpur, di antaranya pejuang-pejuang bang, pejuang-pejuang bahasa. Pakak duduk tetai, duduk berdemonstrasi, nak ajak rakyat jelata semua pakak sokong. Kerana apa? UMNO Barisan Nasional inilah yang melaksanakan ngaji bahasa, ngaji sains dan matematik guna bahasa Inggeris. Ini satu penderhakaan kepada bahasa. Lantaran itu kebangkitan secara menyeluruh akan berlaku insya-Allah. Kita pakat tasawusing, kita pakat beri tumpuan yang sebaik mungkin pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang amat berbahagia Datuk Dr. Haji Harun Deng untuk menyampaikan ceramahnya pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa nas'alullaha ta'ala as-sihhata was-salamata wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah bid-din wad-dunya wal-akhirah. Salawatullahi wa salamuhu alaika ya Rasulullah, wa ya Habiballahi wa ya Khalilallah, nashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amana wa nasahta al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumil la raiba fi. Amma ba, yang dirahmati Allah, Tuan Muhammad Pengerusi Majlis, yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Nur Aziz Nikmat, Musyawarah Ampas Pusat Tri Pusat Kelantan, dan seluruh ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan, puan-puan dan sahabat-sahabat kita daripada kaum Tionghoa, kaum India dan kaum Siam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mengenai politik Perak ni saya rasa dah cukup dah. Tu dah panah molek dah tu dah. Cuma kalau ceramah dalam masa macam ini tak sebut pasal Perak ni, tak sah ceramah. Sebab kehadiran malam ni yang luar biasa ni, sebahagian besar nak dengar pasal Perak. Satu yang saya nak tambah, dan ini menjadi titik menungan semua orang, iaitu apakah yang menyebabkan pimpinan UMNO Kuala Lumpur turun pergi ke Perak, tidak mau mengadakan sidang khas dewan untuk membawa usul undi tidak percaya ikut perlembagaan yang mereka dakwa mereka cukup undi, ada 31. Kata rakyat ada 28. Kalau mereka bawa ini, kita pun kena terima, semua orang kena terima. Itu perlembagaan, dan dia pun masuk pintu depan, bukan pintu belakang, dan masuk dengan penuh hormat, bercakap dengan penuh beradab, bawa usul, ada penyokong undi. Kalau kita memang ditolak oleh dewan pun terima sebagai anak jantan. Sebenarnya mereka tidak mau, kerana UMNO tahu
Kalau buat cara itu, tidak ada sebarang krisis di Perak. Keadaan semua selesai. Kalau buat begini, dia tahu mengatakan PAS tidak akan terima cara ini dan PAS macam nak mencabar raja. Bukan mencabar raja. Mencabar UMNO. Ya memang saya setuju, tak reti bahasa. Sekarang sudah berlaku. Dilagakan antara kita yang menerajui kerajaan Pakatan Rakyat Perak, calon PAS jadi PM, jadi Menteri Besar, dan kita berhadapan dengan media, dengan televisyen, dengan semua sekali, nak menggambarkan kepada masyarakat seolah-olahnya PAS inilah yang telah menderhaka raja. Ini yang amat tidak baik. Tadi saya berbisik dengan Tok Guru Mansyur Am. Saya telah hubungi dengan kepimpinan-kepimpinan kita yang ada di Perak. Kendurkan. Kita tidak berniat untuk menderhaka raja, betul. Beritahu kepada masyarakat yang patut kita akan saman, kita akan saman. SPR. Tekankan SPR inilah punca segala-galanya. Sepatutnya SPR menasihatkan UMNO Negeri Perak dan UMNO Malaysia tak payah sibuk jauh-jauh. Panggil sidang Dewan Tergempar, bawa usul, sekejap sahaja terus mengundi. UMNO mendakwa mereka ada 31 kursi, kita ada 28, kita akan jatuh dengan sendirinya. Sebenarnya mereka bukan 31. UMNO sekarang ada 28 kursi. Dan PAS sekarang ada 28. Yang tiga ini mereka mengisytiharkan bebas. Bebas maknanya bebas pergi ke dewan untuk mengundi, bebas mereka tidak pergi. Bebas menyokong, siapa nak sokong BN, UMNO BN, atau mereka nak sokong kita PAS. Bebas. Bebas tidak boleh bilang. Lagipun tiga ekor ni memang tak boleh percaya. Tiga ekor ni pagi bercakap lain, petang bercakap lain. Hari ini boleh keluar UMNO terus mengadakan suatu ceramah umum di Perak, di Botak. Ramai orang macam ini hadir. Datuk Seri Anwar berucap, dia berucap berdekah-dekah. Ludah kepada UMNO, maki dan marah kepada UMNO. Bisu masuk UMNO balik. Ni orang gapo dia kat ni. Sebab itulah dikatakan bahawa tiga orang ni tak apa. Atas nama demokrasi mereka jadi bebas. Mereka bebas, tidak boleh kata mereka mesti menyokong UMNO BN. Kerana mungkin janji dengan PT, PT tak bagi lagi, UMNO tak sokong. Yalahkah? Mana mu tahu? Okey.